lagi dengan gue Bowo di Bowo Pro Channel. Hari ini kita mau belajar lagunya Toto ya, yang berjudul Giorgi Porgi ya. Oke, kita langsung masuk ke ini depannya saja, song depan. Karena untuk teng 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 itu diambil keyboard ya. Kita biasanya kalau gitar itu tugasnya hanya teng 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 teng. Jadi chordnya hanya C D D ya. Cuman kita ambil D-nya di sini. Ini kan C, ini D. Jadi polanya sama kayak C, cuman digeser. Terus tambahin di sini. Di sini juga boleh ditambahin ya. Tambahin di senar 2 pakai clinking. Ya. Terus E minor. Ininya di apa namanya? Senar 1 ya, kolom 2. Ya. 2 3 4 3 4 ya gitu ya. Wa ga pa C D wa ga pa E minor. Kita sambil nyanyi ya. Na 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 na. Yo lagi. Na 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 na. Jadi chordnya hanya 3. C, D dengan apa tadi? E minor. 3 itu ya untuk di song. Terus kita ambil bridge-nya di E nada tinggi. E. Kita ambil E minornya di nada tinggi ya di sini. Tua gapat. Tua gapat tapau. Tua gapat. Jadi ngikut na 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 ya. Na 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 ya. Terus masuk ke B7. Cuman sebelum masuk ke B7, si jari telunjuk ini kita berdiri. Jadi artinya senar 2 di kolom 1 ikut bunyi ya. Terus diangkat jadi B7. Pertama kan ini berdiri ya. Jadi senar 2-nya itu bunyi. Terus pindah ke B7. Contoh. Jadi tidur berdiri. Tidur berdiri. Tidur, tidur itu biar senar duanya bunyi di kolom satu ya. Tidur berdiri, tidur berdiri. Kita langsung masuk ke ref. Refnya itu di E minor, di E minor 7 lebih tepatnya. E minor 7. Terus nah ini kota apa nih? B. Enggak masalah sih B ya. Nah, saya deketin saja. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini posisinya di sini. Ini kan E, terus tambahin ini nih. Oke. Okay. Tadi kan untuk ref 1 ini. E minor 7. E minor 7. Terus ini. Oke, okay, ini udah bisa ya. Terus dia pindah ke sini. Sini.
ini berdiri, tambahannya di sini. Jadi kan tadi di sini, terus pindah ke sini. Oke, kita ulang dari ref pertamanya ya. E minor 7. Terus ini. Yang nanti teman-teman yang tahu chordnya tolong kasih tahu di kolom komentar. Terus ini. Oke. Nah, yang keempat D, cuman ada ini ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Ulangi ya, satu, dua, tiga, empat. Sama terus. Ya, seperti itu ya. Oke, kita ulang dari awal lagi. Untuk polanya sih hanya song bridge, ke bridge, terus ke ref. Song bridge ref, terus melodi, terus ref lagi. Terus bridge ref habis. Oke, kita ulang lagi ya. Ding 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 ding. Song ya. Masih C. D. E minor. Tahan E minornya dua ketuk, dua bar. Satu bar. E minornya dua bar. E minor ya. Yang tadi tidur berdiri tidur berdiri. Langsung ref saja. Bridge lagi. Ya seperti itu, cukup mudah ya. Cuman emang nama chordnya itu saya tidak tahu namanya apa, tapi kurang lebih seperti itu ya.
bentuk dan bunyinya, terus apa namanya, nah di lagu ini ada melodinya. Nanti untuk melodinya akan saya tutorialkan di video berikutnya. Jadi tetap ikutin terus. Kita akan upload apa namanya video itu 10 video di setiap harinya. Kalau memang suka di subscribe karena biar ngikutin terus perkembangan kita dan akan tahu chord apa sih, video-video apa yang kita upload, tutorial apa yang kita tutorialkan, karena ada 10 video di setiap harinya. Bye bye.